Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ashraf Khalid kongsi momen pertama kali jatuh cinta dengan Tiah Arifin masuk waktu zuhur dia cakap nak solat kejap. Pasangan usahawan terkenal Ashraf Khalid dan Tiah Arifin berkongsi momen-momen ketika mereka mula menjalinkan hubungan cinta. Menerusi podcast Apa Cerita, pemilik nama Muhammad Ashraf Khalid mendedahkan bahawa dia tertarik dengan Tia kerana kepribadiannya yang sentiasa menjaga solat meskipun berada di luar. Masa kita jumpa, saya terfikir Tia ini sesuai ia untuk saya sebab yang pertama sudah pastinya sebagai lelaki kita tengok dia cantik. Kemudian kami pergi ke satu tempat yang sama dan apa yang menggerakkan hati saya adalah semasa waktu zuhur dia berhenti dan dia cakap jom kita pergi solat sekejap. Jadi saya rasa ini lain, dia tak paksa saya solat tapi dia solat depan saya, katanya lagi. Dalam masa yang sama, Tia atau nama lengkapnya Nur Tria Wulandari Arifin berkata dia memilih Ashraf sebagai teman hidup adalah kerana personaliti Ashraf yang bertanggungjawab walaupun datang daripada keluarga elit dan dikenali ramai. Mak saya selalu pesan kalau nak berkahwin jangan tengok siapa dia, harta dia, jangan tengok siapa di sekeliling dia, tapi tengok orang itu, maksudnya dia orang bertanggungjawab atau tidak. Jadi saya ketika itu saya memilih Ashraf adalah kerana saya tengok Ashraf punya personality sendiri. Dia ada beritahu bapa dia Datuk K, tapi dia tak ada duit sebenarnya. Ashraf seorang yang gigih juga, kalau dia nak sesuatu dia akan buat bersungguh-sungguh, katanya lagi. Aktris berasal daripada Indonesia itu turut bersyukur serta mengagumi keluarga mentuanya yang hidup dalam suasana penuh kebahagiaan dan kasih sayang. Saya bersyukur dapat keluarga mentua yang sangat baik. Keluarga Ashraf adalah modern family tapi mereka sangat jadi ianya harmoni. Untuk info, Tia dan Ashraf berkahwin pada 1 November 2015 dan mereka dikaruniakan sepasang cahaya mata yaitu Arif Jiwa dan Azara Jiwa. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.